sini dia. Kena execute janjir. Aduh. Ini panik serobot. Serepet. Aduh maknya, tolong maknya. Aduh. Kita main lagi di akun yang ketiga yang masih legend ya. Iya. Ditemani kalian sahabat saya yang baik dari Sabang sampai Merauke, termasuk sahabat saya juga yang luar biasa. Thank you so much, welcome back again ya. Sahabat saya dari Malaysia, Singapura, Brunei ya, Taiwan, Kamboja, termasuk dari mana saja kalian berada ya. Welcome back again ya. Again. Iya. Santuy ya teman-teman ya, santuy. Kita pakai Balmon lagi, cuman Balmon pakai emblem tank, baik jadi hyper maupun jadi offlaner. Ya. Tapi kalau main solo nih biasanya ya biasalah ya. Cuman biasanya kalau udah di legend 3, legend 2, legend 1 itu biasanya mainnya waras ya, biasanya. Beda sama epic, oh angel kalau main di epic ya. Lebih sulit ya main di epic daripada di mythic, cok. Nah, ini. Oh, Fanny-nya mau jadi hyper berarti kita nggak bisa. Ingat, kalau kalian main solo, ingat rule-nya itu jangan egois. Sesekali sih boleh ya. Sesekali boleh ya. Boleh main XP, oke. Kita disuruh XP ya, teman-teman ya. Kita XP ini yang pakai spell execute, emblemnya emblem tank. Nah, kita akan jelasin untuk kalian ya, apa keunggulan dan kelemahan pakai emblem tank dibanding fighter atau assassin. Lawan kita ini angel sih, ada Vale, kemudian Angela, ada Gassen, ada Hanabi, dan Jauhead ya, beda. Ada 3 mage, berarti sepatunya Touchwood ya, beda. Ingat itu ya, kalau 3 mage. Hyper Gassen sih. Kita kemungkinan satu lane sama si Jauhead nih ya, kalau nggak sama si Hanabi. Hanabi kan god lane ya. Welcome to Mobile Legends, welcome back again ya kalian ya. Iya. Yeah. Thank you so much ya, sudah nyediain waktu kalian, jangan lupa like-nya lah. Kalian udah nonton gak nge-like pula kalian. Santuy. Ya, salah satu keunggulan, ingat kalian catat, keunggulan pakai emblem tank itu dia tebal ya. Balmonnya tebal kayak Gunung Semeru, tapi gak sakit. Nah, ini kelemahannya. Ada juga sisi positif negatif ya. Jadi emblem tank build damage. Iya. Yeah. Nanti build-nya sudah in game lah, kita kasih tahu kalau menang walaupun kalah maupun menang kita kasih tahu untuk kalian ya. Mos. Santuy, serepet. Nah, santuy ya. Saya kita gangguin dulu hyper. Bodoh gila ya. Ini mantan top global Fanny-nya ya, teman-teman ya. Tah, cicil. Nah. Kita bantu dulu Mimi Peri ini biar dapat ya. Penting ini untuk hyper. Nah, gitu kalian ya. Jangan putar map kalian ya. Santuy. Sahin. Nggak terlalu sakit, cowok. Pakai emblem tank itu kelemahannya ya. Soalnya kalian tidak mendapatkan pasif Balmon spell farm ya dari emblem ya. Kalau pakai emblem tank ini ya. Beda kalau kalian pakai emblem fighter atau emblem assassin. Kalian dapat spell farm ya. Kalau pakai emblem fighter ya, emblem tank ini kalian nggak dapat pasif Balmon itu ya dari emblem. Nos. Flicker nggak sih? Nah, flicker dia. Mati tuh. Bedah ngeri ya teman-teman ya, top global. Janganlah top global turun tahta kalian. Ah, kasihan orang-orang di legend gak bisa ke mythic gara-gara kalian yang pakai akun semovie. Yeah. Santuy. Jadi ya Touchwood ya, karena ada 3 mage, jadi kita wajib pakai Touchwood. Jangan 3 mage pakai warrior boot ke sepatu kalian, telek. Nos. Nos. 27 detik ya.
Joheteng ya, Joheteng. Iya 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 iya. Santuy, ingat kalau main Balmon ya seperti biasa yang perlu yang pasti kalian udah tahu ya dekat minion. Udah ulti ya. Tapi walaupun kalian pakai emblem tank ya tetap mati juga kalau kalian diproyok sih ya gitu. Beda, tapi nanti kalau udah level 15 Balmon susah mati ya. Wow. Aduh, kena vale lagi. Roto sih. Mati gak sih? Nice. Gak sia-sia dia belajar sama Bang Dwi woy cuy ya. Mantap top global ya dulu. Top global ya. Dan top 1 provinsi ya dulu ya. Mantan ya. Santuy, santuy, santuy. Santuy, kita baru mati sekali. Tapi dapat assist sekali sih ya. Tos! Aduh di ulti cok. Aduh, 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 aduh. Bisa nih, ayo Fanny bisa nih, dapat assist sih, gak apa-apa mati kita. Gak apa-apa mati, yang penting meritnya modar. Mati meneh, jangkrik lah. Kau bisa sih tuh. Sikit lagi loh Fanny-nya, itu sikit lagi, ya Allah, skupet lagi tuh, tolonglah. Nah. Jadi pakai emblem tank ini dia nggak sakit Balmonnya, cok itu ya. Dan kalian hanya dapat spell farmnya itu benar-benar dari buildnya, nggak dari emblem ya, beda. Tapi kalian nggak mudah mati ya. Tapi mati dua kali kita telek. Santuy, santuy ya, santuy. Nyos, nyos. Sumpah nggak sakit doa langel. Kita nyesel pula kita pakai emblem tank telek lah. Tapi setidaknya nih kalian bisa membandingkan loh gitu. Ternyata pakai emblem tank itu nggak sakit. Makanya kalian harus pakai emblem damage ya, emblem tank, build damage gitu loh, emblem damage. Nos, dapat, nice. Salepe! Tuh lihat nggak sakit, cok, alah alah alah. Opo lah, masih sakit lagi bisa dapur, jir. Jangkrik lah. Nah, jadi ya Blood Last Egg ya. Baru kalian dapat spell farmnya ya. Dari Blood Last Egg ya. Anjay. Santuy, santuy. Balilah dulu kalian kita, cok. Hanabi udah ulti tadi ya. 0-2-3 ya. Os. Slepet! Os! Aduh, flickernya salah, anjir. Panik dia. Mati. Ini mati, slow, 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 slow. Ingat, pakai emblem tank, kalian masuk ke turret aja ya. Santuy ini mati nih. Sini, ada minion ya. Selepet! Itu teman-teman ya, ingat itu ya. Kalau kalian pakai emblem assassin, mati karena turret kalian ya. Nah, mental ya, anjir. Hanabinya salah flicker ya. Lek, lek. Tah, tah, tah. Kita jebol sih turret kita ya, nice. Nah, jebol juga turret kita, nice. Masih itu teman-teman ya, kekuatannya sebenarnya, ya kan? Dari ngising. Tentu ya. Bisa ngising, ini turtle dulu, turtle. Bisa gak sih turtle? Gila sih Vanny-nya, cok. Bukan kaleng-kaleng, cok. Jago Vanny-nya, anjir. Nah, itu teman-teman ya, nice. 2-2-3 ya teman-teman ya togel hari ini ya. Santuy ya, santuy, santuy. Kita far ini turtle, turtle. Biasanya kalau pro player kalau ada yang ngetartle biasanya dekat sih, biasanya gitu. Kalau mantan top global pasti paham lah ya kan. Kalau kita ngetartle pasti dia kepalanya udah mikir, oh ada teman kita yang ngetartle berarti harus ketartle hyper gitu. Lain yang kalau dia enggak mantan. Nah, kan berarti ini bagus ya, nggak sia-sia ya, nggak sia-sia ya, mantan top global ya. Duduh, santai, sini sini, kita pancing nih, kita open map ya, open map ya. Ambil Fanny sini, ambil ambil buffnya nih, ada retri dia kalau nggak salah ya, ambil ambil ambil. Oh sini dia, kena execute janjir. Aduh, ini panik, serobot. Serepet, serepet, serepet. Aduh, 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 maknya. Tolong, maknya. Aduh, 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 aduh.
emblem tank. No die. No die. Aduh, aduh, aduh. Itu pula teman-teman ya. Jadi kalau kalian enggak pakai emblem tank tadi udah ngising kalian kena skill 1 jauh head ya. Udah jadi 3 item, nanti item selanjutnya nanti kalian beli ini nah. Ah ya. Abada Sahara Theory. Tebel enggak perlu kalian tebal, tapi enggak sakit. Nah, itu pula enggak enaknya Balmon emblem tank ini ya. Cepet pula jangkrik lah. Mus. Mus. Frustasi nanti mereka kita buat ya gitu. Karena kita susah mati anjir. Emblem tank ya kan. Semakin sedikit darah kalian ya, maka pasif Balmon itu akan semakin keluar dia. Nah, itu pula kehebatan pakai emblem tank ini ya. Santuy, santuy, santuy. Gila, nah. Wah, ngel. Udah ulti. Cepet kali paniknya Nabi. Kena mental ya, anjir. Dalti dia ya, dalti dia. Sini. Ya, terus. Sinilah top global. Ini mati nih dia nih. Tos. Nah. Sialah Nabi, cucu. Angel menurutmu. Turret. Turret is everything ya. Wush. Santuy menang sih ini ya. Os, nggak kena apa-apa, cocok. Tui, santuy. Untung ada keluar kita, tapi tebel sih kita ya, tebel santuy. Udah ulti dia ya? Santuy, ada ulti gua. Rama lontek, gitu temen-temen astapa belir. Sampai keluar rawa rontek Taila. Nah. Itu ngelot enggak sih kita ya? Ngelot enggak sih? Menurut kalian gimana? Emblem tank ini tebal enggak? Tebal, teman-teman, tebal ya. Enggak mudah mati, cuman enggak sakit, cuy. Tapi kalian tetap ini sih. Nah, jadi ya Berserker Fury item selanjutnya tuh kalian langsung beli Blade of Heptasis ya. Jadi bener-bener damage kalian, jir. Beli. Nah, ini Blade of Heptasis ya. Ya teman-teman ya, beda tebal Balmon cuma lebih tebal ya dari ya apa kali ya dia. Kok mati? Ada loot lo ah mos. Nice ya. Lebih tebal dari ini apa? Dari getuk ya, itu absen kalau kalian nggak tahu getuk kelewatan kalian ya. Ih, santuy. Udah nggak mati sih kena ulti ya, nggak mati santuy. Os, dapat kita nice. Santuy ya. Nah, flicker kok sana, nah flicker dia teman-teman ya, flicker dia ya. Lihat nggak mati kita. Sini lahir emblem tank no die. healing nah itu mas santuy kita bunuh nanti Angela itu ya. Nah, kita pancing dulu kesini nah sini ulti skill 1 mana Angela ikat nah pinter nah ikat terus nah ini mati nih. I'm coming for you. Nah itu temen-temen ya, diputerin langsung mati cok. Aduh, cukup pet dir. Alah. Sah. Cek, santuy. Ini end sini. Kinder. Nah kan end ya. Ada. Jadi pakai emblem tank ini ternyata Balmon tuh tetap kuat sih, tebel ya. Tapi nggak sakit ya, dan kalian hanya mengandalkan benar-benar kekuatan dari build-nya, tapi kalian memiliki ketahanan yang lebih baik gitu ya kan. Ibaratnya kalian sudah minum jamu Sido muncul ya gitu. Jamu kuat ya. Jadi kalian bisa malam itu malam Jumat atau malam Sabtu besok udah kuat kalian ya melakukan ibadah kalian. Iya. Bagi kalian yang ini ya kita akan jelasin emblemnya dulu emblemnya ya.
emblem tank ya teman-teman ya. Nah, ini emblem tank susunannya kayak gini ya. Ini baru level 54 sih susunannya kayak gini. Bagi kalian yang mau coba Balmon emblem tank, tebel banget sumpah. Balmonnya nggak mudah mati sih ya. Bener-bener tebel, cuma nggak sakit sih ya gitu. Tapi tetap worth it kalian pakai di solo ranked sih ya. Masih worth it ya. Alot banget dan buildnya ini ya, build dewa ngising ya. Ada Warrior Boot, Bloodlust Egg, War Egg ya, Berserker Fury ya, Blade of Heptasis, dan terakhir tuh pakai BOD aja sih ini ya. Badah. Oke, sampai ketemu next video teman-teman ya. Thank you so much sudah jadiin waktu seperti biasa. Enggak pernah bosan ingetin sahabat aja ya. Kalau sobat Newsman ya ini jangan pernah tinggalin solo. Jangan deket-deket narkoba dan baik sama Mak Klem. Dadah. Assalamualaikum.